Pak Joko, Pak Munif siap. Pak Faris siap, Pak Faris siap. Mas Amir, saya satu juga tiba di TKP ya. Membantu atas ini. Belakangan monitor yang sokong, lanjut langsung ke jalur ke satu inti komandan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.
Langgar 20 ini ya, Pak. Apa tren? Iya. Tak mudun. Aku mudun apa? Empat sembilan. Bukan, Pak, ada binatang liar masuk rumah. Oke, evakuasi binatang. Kurang tahu, Pak, binatangnya apa nanti. Kurang tahu. Yang telepon tadi 40, nomor 40. Terus. Lumayan ada, Mas, pucuk, Mas. Petang puluh pucuk nomornya. Tak kawal itu kok ini. Sebelah mana, Pak? Mas Jawa. Kecil kok, Mas Jawa. Poloro. Oh, situ. Eh, jangan sih, Mas, kaki ya, Mas. Enggak sih. Enggak usah. Enggak apa-apa, enggak bibit toh. Pakai cacang sih, Mas, untuk ngerabuk-ngerabuk. Pak, tak buat dokumentasi, Pak, ya, untuk laporan. Iya. Ayo. Kuat tenaga gue, Mas, yo. Ya kuat dah senali kenton dan. Wes, dilepas. Nah, ini nyambeknya. Sudah kita amankan, kita masukkan ke kandangnya. Nyambeknya liar, cukup gesit. Kita masukkan kandang. Biar jinak dulu. Ini adalah kandang. Eh, sik. Sik, gorong dikunci. Oke, siap. Masukkan. Oke. Sampai natur nggih. Nyambeknya dimandikan biar tidak stres. Nyambeknya sangat senang. Wah, naik-naik nyambek ular. Ularnya juga kita mandikan biar segar. Satunya, Mas. Nih, satunya juga dimandikan semua. Ular anti galau. Nih, petugas-petugas yang cukup tangguh.
menangkap hewan-hewan liar sebesar ini. Nah, ini Ayah Faris ya, panggil Ayah Faris lagi.